Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pemburu Resep. Hari ini saya masak kerang hijau bumbu sambal hijau. Bagaimana langkah-langkah pembuatannya? Silakan disimak videonya dari awal sampai akhir. Dan nanti di akhir video saya akan sebutkan bahan-bahannya. Sobat Pemburu Resep tinggal screen capture saja. Sobat Pemburu Resep, terlebih dahulu cuci bersih kerang, penampakannya seperti ini ya. Sobat Pemburu Resep, setelah kerangnya dibersihkan, sekarang kita didihkan air. Kemudian masukkan jahe yang sudah saya geprak dan kunyit yang sudah saya geprak. Masukkan juga serai yang sudah saya geprak. Kemudian masukkan kerang yang sudah dicuci bersih. Sobat Pemburu Resep, setelah 10 menit direbus, sekarang kita tiriskan kerangnya. Sobat Pemburu Resep, ambil juga satu mangkok air kaldu dari rebusan kerang tadi. Sobat Pemburu Resep, sekarang saatnya kita blender cabai hijaunya. Masukkan juga bawang putihnya, bawang merah, tambahkan 3 sendok makan minyak goreng, siap kita blender. Sobat Pemburu Resep, sekarang saatnya kita tumis bumbu cabai hijau. Masukkan daun jeruk. Masukkan 1 sendok makan saus sambal. Masukkan 1 sendok makan saus tiram, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok penyedap rasa, gula pasir. Masukkan kerang yang sudah direbus tadi. Masukkan jagung rebus. Masukkan juga kaldu dari rebusan kerang tadi. Setelah airnya berkurang banyak seperti ini, Sobat Pemburu Resep bisa matikan kompor. Sobat Pemburu Resep, terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.